halo semua jumpa kembali bersama saya di tutorial Saib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan berbagi tutorial Microsoft Excel dalam membuat nomor urut secara otomatis ya jadi diantara kita mungkin banyak yang masih menggunakan fill handle ya atau sistem tarik ke bawah untuk membuat penomoran misalnya seperti ini kita harus mengetik angka 1 dan angka 2, kemudian ditarik seperti ini. Jadi letak kekurangannya adalah ketika kita menghapus data yang kita inginkan, maka kita harus tarik lagi. ya Karena kita hapus seperti ini, kemudian kita harus tarik lagi. Dan cara tariknya pun kita harus blok dua ha, data ya yang berurutan, kemudian ditarik seperti ini. Sehingga kita mencoba untuk mentarik satu data saja, maka dia akan double seperti ini. Jadi menurut saya ini cara yang kurang tepat ya dalam membuat nomor urut secara otomatis. Kemudian ketika data kita kurang misalnya, kita ingin menambahkannya, saya ulangi lagi. Misalnya ini kita buat ada 10 misalnya, maka kita harus mencari baris ke 10 ya. Seperti ini. Maka seandainya ketika kita memiliki data yang dalam jumlah yang cukup banyak, maka kita akan tarik lagi dan mencari uh, jumlah yang kita inginkan dan menurut saya ini cara yang uh, cukup lama. Maka dari itu saya bermaksud untuk memberikan tutorial yang lebih mudah ya. Cara yang lain yang biasa digunakan oleh teman-teman mungkin teman-teman masih menggunakan fitur uh, fill series ya. Fill series biasanya kita menggunakan data hanya satu saja seperti ini kemudian kita klik angka satu kemudian fill series kemudian di sini angka satu kemudian di sini angka 10 dan jangan lupa ini di uh, series in nya pilih kolom kemudian klik ok maka dia akan terbuat uh, angka 1 sampai 10 secara berurutan ya namun letak kekurangannya di uh, sisi ini adalah ketika kita menghapus data ya maka dia akan uh, berubah dan kita harus mengulanginya lagi nah, seperti ini. Jadi menurut saya ini adalah cara yang cukup lama. Jika teman-teman ingin uh, menggunakan cara yang lebih simpel dan tentunya dengan uh, cara yang dinamis begitu ya sesuai dengan jumlah data yang kita inginkan, kita bisa menggunakan rumus uh, sequensi ya. Jadi dalam Microsoft Excel terbaru ada fitur sequensi. Kita bisa menggunakan fiturnya, misalnya sama dengan sequensi kita ingin membuat jumlah data berapa misalnya 10 kita tulis 10 kemudian tekan enter sehingga nanti akan terbuat nomor otomatis ya seperti ini 1-10 dan kelebihannya di sini ketika kita menghapus satu data maka penomoran ini akan tetap otomatis secara perbutan, ya kalian saya delete satu maka dia akan tetap 1-10 ya dan ini juga masih uh, merepotkan ya ketika kita ingin uh, nomornya otomatis sesuai dengan jumlah data yang kita inginkan kita bisa menambahkan uh, rumus konta di depan sekuensi ya misalnya di sini nah, sekuensi sama dengan konta seperti ini kemudian kita blok data ya misalnya dari sini ke sini misalnya uh, kita bisa memilih beberapa baris kosong ya kemudian tekan enter nah, karena di sini banyak datanya ada tiga maka nah, ada tiga Nomor urutnya, misalnya kita ingin menambahkan data, maka dia akan otomatis bertambah. Dan tadi kita menambahkannya sesuai dengan jumlah data berdasarkan ring B2 sampai B11 ya. Jadi sampai sini saja, misalnya kita menambahkan beberapa data sampai B11 ya. seperti ini misalnya sudah sampai 11 data nah, sampai sini dia tidak akan membuat nomor secara otomatis karena kuanta range yang kita pilih itu dari B2 sampai B11 saja ya oleh karena itu supaya lebih simpel lagi supaya lebih dinamis kita tidak perlu menentukan ringnya sampai berapa begitu jadi di sini kita hapus kita blok saja dari judul kolom ya, misalnya dari sini, nah seperti ini, jadi ya, judul kolom, kemudian kita tutup kurung dan kurangi satu. Nah, kenapa kurangi satu? Karena di sini uh, judul tabel ya, ada nomor dan uraian ini, adalah judul tabel sehingga tidak akan terhitung, ya, oke, kita tekan Enter. Nah, dia akan berurutan secara otomatis, berapapun data yang akan kita buat, ya, seperti ini, misalnya, kita akan menambahkannya lagi, misalnya, seperti ini. Ya, dia akan bertambah sesuai dengan jumlah data yang kita buat jadi jumlah data uh, penomoran ini dibuat secara dinamis ya seperti itu jadi uh, menurut saya cara ini adalah cara yang lebih tepat untuk uh, membuat penomoran secara otomatis jadi tidak ada lagi uh, tarik menarik atau menggunakan fill handle ataupun fill series ya ketika kita ingin menghapus data maka nomornya juga akan uh, menyesuaikan ya seperti ini jadi saya rasa ini adalah cara yang lebih tepat yang digunakan untuk membuat penomoran secara otomatis ya. Oke barangkali ini saja yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum berlangganan atau subscribe channel ini silahkan di subscribe. Supaya kita bisa berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.